Oke, yuhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. WO, bro, channel kembali menyapamu. Oke, salam satu kopi. Ora kembang, ora kembang. Bareng YouTuber kondangnya kita orang sopo. Mas Ebe, Presiden Kembang Goyang. Hari ini kita ngonten lagi, bro. Waduh, dapat satu rumah yang kebetulan jos gandos. Rumah siapa, bro? Set. Rumah Pak RT. Waduh, RT 5 RW 6 Dusun Jedes Desa Pasar Mulia. Nah, kan Pak RT ini, bro. Takut jangke ya. Karena apa? Tandurannya jos. Tandurannya tidak banyak, cuman penataannya yang sangat elegan karena dan ini pernis temboknya ini yang mirip apa? Marai jos gandos, bro. Wah, ini saya up dari depan ya. Nih. Nah, ini yang menarik adalah dari segi bangunannya, bro. Nah, api-api, bro. Nah, ornamen warnanya itu bagus-bagus. Ada model batu alamnya. Wih, jan keren. Cocok, pakai bungkus. Kita up dari mana ya? Kita up dari sini aja, dari depan. Oke, Lur, belok kabeh. Di sini ada beberapa ini. Ada Singgetan Garden. Kenapa Singgetan? Karena ada lekuk-lekuknya ini. Nah, ini dia. Wah, hanya diisi oleh beberapa pot saja, tapi terlihat menarik. Dan apalagi untuk desain warna temboknya ini apik banget, bro. Nah. Oke, kita up dari sini ya. Dulur kabeh, di sini itu ada anu, ada opo, ada aglu. Aglu, di sini ada Big Roy, kemudian ada Kojin, bro. Bus. Mumbiuk-mumbiuk seger buger ini. Loh, ini. Pokoknya ora peduli pandemi, ora peduli endemi. Ngonten tetap ngonten kembang marai kondiang. Nah, ini potnya. Sing suka dengan konten ini langsung gas banter mumbul dhuwur. Ini ya. Potnya gede-gede itu diameter 35-40an. Terus di sini ini juga bagus banget di sampingnya ini. Nah, kalau ini pakai rak, ini pakai rak bolok. Raknya nah ini. Oh, ini. Raknya menjulang. Waduh. Jos. Nah, ini ya. Ini, wih, keren. Nih, walah. Jadi raknya ini modelnya siku, tapi seperempat lingkaran model untuk tempat duduknya. Paling depan isinya ini, Big Roy. Kemudian ada beberapa aglu yang lain. Ini Big Roy KB kayaknya. Tapi warnanya sudah bermutasi. Warnanya sudah bermutasi. Tuh, cakep dong. Wih, sak josin. Potnya serasi putih, berseri. Putih, mulus, lenus. Apa, bro? Wakong jaran. Nah, ini. Nah, ini aku lagi lipstick. Kemudian yang di sini ada sirih, bro. Itu ada sanksi perang. Nah, sirihnya itu dikelambrehkan dari atas ke bawah. Oke, ini yang bagian depan ya. Itu bagian depan. Oke, sekarang kita pindah. Pindah. Nah, pindah ke sini. Ini bangunannya yang apik, bro. Nah, ini desainnya ini kayak neng londo dah. Jadi neng rumah ini kayak neng londo. Nah, jadi rumah ini berhadapan dengan rumahnya nggak nih Mas Didi emang ya nih. Le, depan rumahnya juga nggak kalah viral. Nah, omai resik. Nah, pinggir jalan, jos. Sekarang kita up ini bro. Nah, ini wah no lampu nih bro. Kayak anu bro, lampu apa ya? Lampu dokar. Lampu dokar bro. Nah, ini modelnya jendul api ini ya bro. Nah, yang di bawah sini ada nih. Ada Diven, ada Big Roy, ada Sansevieria. Nah, ini memang di sektor sini tidak terlalu banyak tandeman nih karena memang di sini model penataannya tidak terlalu ribet. Nah, hanya simpel dan sederhana. Mengambil beberapa tanaman yang mumbiuk-mumbiuk saja kemudian digeletakkan. Nah, ini. Nah, sekarang kita ke sini. Di sini ada pemandangan juga. Well. Ini jancos nih. Nah, oke. Okay. Ini apa ini? Ada vertical garden menggunakan rak. Ini ada antarium bunga, langsung butuh kembang antarium, tuku yang tinggal nih Mas Ipung. Nah, ada Mas Ipung, mana kasihan, nah, Ipung
Ipung ana sapa? Nah, ipung di Tina Flowers dan jos bro kono nek urusan kembang ana anthurium dan birang-birang. Ini ya. Ini juga cakep banget nih menggunakan raknya melengkung. Nah, raknya melengkung dah. Nah, ini kayak gini. Terus sampingnya, ini ada puring. Nah, puring sebelahnya ini ada ini ya. Wah, ini. Wah, jos ini. Nah, ini. Cakep banget ini. Wah. Wah, matuk ya. Jadi puringnya ini ada berbagai model. Nah, ini sebenarnya sudah babonan semua. Dan diletakkan di sini menggunakan pot yang sedang. Nah, terus yang di sudut sini juga ada puring. Nah, menggunakan vertical garden. Terus isinya apa? Nah, ini loh bro, isinya adalah begonia. Begonia tahan banteng, tahan tingkong-kong, tahan dijatasi, dan yang pasti tahan godaan mantan. Nah, bro, lagi lo. Nah, jangan cakep bro. Pokoknya rumah anggar orang kembangnya ini, wah, jangan elok. Karena ini rumahnya Pak RT. Pak RW mana kali? Siapa nggak nih ya? Iya. Sekarang kita ke sini. Nah, di sini terbanyak mungkin ya. Terbanyak ini. Nah, di sudut sini terbanyak ini. Ini di sini merupakan sektor tanaman hias yang sangat-sangat aduhai mumpuni. Nah, ini ya kan. Nah, dulur-dulur kabeh sobat WP. Jadi banyak cara, banyak hal yang bisa kita lakukan dalam menata tanaman hias. Jadi piye ya? Tidak ada patokan yang baku sebenarnya. Tinggal menata tanaman hias kayak gini itu menyesuaikan bentuk rumah kayak gitu-gitu. Nah, di sini ada apa? Di sini ada ini, vertical garden isinya 3 pot, ada Tinderland, Galaxy. Kemudian ada, wah ini ada baret. Kemudian di sini, nah ini permanen kayaknya, potnya permanen. Potnya, raknya permanen di bawah jendela ini ya. Nah ini di sini, wah ini tatakannya permanen, pakai tembok dicor. Nah ini jos nih, menatanya di sini. Isinya adalah Big Roy. Yang very mumbyuk beautiful wonderful. Wah, ini ada yang sudah bermutasi malah bro. Nah ini hanya digeletakkan di tritisan, jadinya udan ya kudanan sepertinya. Nah jos lah. Wow, tak jos ini. Wah, keren ini, keren yakin. Dan di sana ada Wali Songo Far. Nah ini hanya model kayak gini aja menarik aja. Nih saya kayaknya tertantang untuk membuat apa, mengambil ini loh, mengambil sudut ini untuk menjadi thumbnail. Nah thumbnailnya ini, nah bagus nih thumbnailnya jos bro. Nah tapi sebentar, nah arah dari mana kira-kira? Walah ini dia, siji loro telu. Nah klotak nih ya. Wah, keren. Nah, di sini ada anggrek padahal dia nuak ya bro. Nah, ini pas di siku-siku. Nah, yang marah apa itu ornamennya, terus perpaduan catnya ini. Nah, ini anggrek warnanya kuning sebenarnya. Cuman karena dari kejauhan, karena sinar matahari seolah warnanya putih. Weh, nah bawahnya, nih, wah, cakep tau. Melok bro, ini juga suang nanti ya. Wah pokoknya habis bro. Nah ini, jadi anjaman ini apa ya? Kok warnanya abang ngomong lagi? Porat Venus nah. Nah kemudian di sini ada lipstick dan ada kamboja. Kamboja ini jos ya. Kamboja ini warnanya pink, jambon. Nah terus ini tadi, ini adalah Wali Songo. Nah jadi untuk sektor sini memang penataannya apik bro. Nah ini apalagi temboknya ada batu-batu alamnya ini. Batu alam sing nyanyi ada Mbah Dukun. Nah iya. Terus kita kemana mas?
kita ke samping kanannya nih. Nah, di sini. Di sini ada pohon palem, kemudian ada vertical garden juga. Nih, ada kamboja, terus ngisore ana apa, Mas? Ana bigroy. Bigroyane wihi. Wah, sak jos ini. Cakep toh? Nah, ini. Wih, nah paling dalam ada sansevieria. Jadi hanya gluding-gluding ini, tapi apik, bro. Nah, ini ya. Jadi insya Allah sudah saya up semua rumahnya. Rumah apik, bro. Jadi, nah ini tidak terlalu banyak. Kayak apa ya? Macam villa. Nah, padahal ini di desa, bro. Tapi resik lah, gue mau nih Pak RT ya. Nah ini, nah, Pak RT dari suri toladan contoh yang baik untuk warga-warganya. Nah ini ya. Jos iki. Wah. Wis ngono wae, saya tak pamit, tak parang undur diri karena sudah siang, bolo urung sarapan iki mau, urung ngopi bareng. Wis pokoke WWWP channel salam satu hobi, ora kembang ora kondang. Apa ta ora kembang ora kondang. Mas WWP tak parang undur diri, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus, bye bye. Arang.